Oke, Ongko. See you. Dadah, Ongko. Dadah, Ongko. Hei. Kita ulangin, Ongko. Jadi ya, menurut Ongko, gimana tadi ceritanya kalau Ongko melihat permainan sepak bola di jorong Pasir Panjang ini? Bagaimana perasaan Ongko? Tentunya perasaan saya gembira sekali. Sebab kalau kita bandingkan di masa-masa puluhan tahun yang telah silam, untuk sepak bola ini persahabatannya berkurang. Kurang mengunjungi sesuatu daerah, sehingga sekarang tampak-tampaknya anak-anak muda kita sekarang bertambah berkiat dan bertambah maju untuk kedepannya. Oke. Oh, besok mereka mau lomba ini ceritanya mereka ke Padang Tujuh, Ongko. Ya. Jadi pengharapan Ongko kepada tim sepak bola Pasir Panjang maunya besok bagaimana, Ongko? Ya, tentunya kita berdoa mudah-mudahan hendaknya anak-anak kita besok kalau Tuhan mengizinkan akan berangkat ke Padang Tujuh, hendaknya berada dalam syarahan kiat sehingga mereka ini di mana ada kegeroginya sebelum persahabatan, dengan adanya persahabatan Padang Tujuh maka mereka ini bertambah bergiat dan bertambah cerdasnya yang dalam menghadapi sepak bola. Oke, jadi Ongko bangga dong ya punya persatuan sepak bola di Pasir Panjang ya, Ongko. Bangga mempunyai cucu kemenakan yang jitu dan yang bisa menghadapi sesuatu masalah demi untuk di dalam menghadapi masalah sepak bola ini. Mudah-mudahan kedepannya mereka ini berhasil walaupun umpamanya tidak mencapai begitulah seperti desa-desa ataupun jorong-jorong lain, tetapi kita hendaknya dapatnya yang disekan ini kawan dan lawan di dalam menghadapi sepak bola ini. Yes, keren-keren. Jadi menurut Ongko, ini kan saya setiap bulan cek tensi mereka. Iya. Jadi setiap bulan cek tensi. Apa pandangan Ongko keterlibatan saya sebagai bidan desa untuk cek tensi para pemain sepak bola kita dalam rangka kesehatan olahraga ini? Ini cek tensi setiap bulan, apa pandangan Ongko sebagai Nini Mama? Tentu saja bidan kami selaku bidan desa, artinya Dina, dan dulu cara khususnya tentu tidak ketinggalan sehingga dia mereka sehingga bidan kami di jorong Pasir Panjang ini cukup berkecimpung, ikut berkecimpung dengan membina sepak bola kita ini. Oke, okay. Ongko. Ongko ada yang mau kesampaikan? Enggak ada. Ongko, galak Ongko. Oke, Ongko, see you. Dadah, Ongko. Dadah, Ongko. Hehehe. Bilang Pasir Panjang, oke, okay, gitu ya. Tunggu, 3, 2, 1, action! Cut! Cut! Ulangi, ulangi! Mwah, I love you! Thank you.
sakit begini begini. Jangan takut, kita akan menyelesaikan masalah tugas, masalah penyakit virus ini. Jangan terlalu takut masalah informasi ini. Jangan panik masalah masyarakat Indonesia. Jangan takut, kita akan melawan virus ini secara yang adil dan berani, makmur.